Dar. Dar 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 dar. Nah. Oke, guys. Kaset channel balik maning, guys. Halo guys, kaget balik maning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support kaget channel. Matur thank you. Guys, ini kaget di apa ini? Ruangan mesin ya. Di ruangan mesin rumah burung walet guys. Ini, nah, ini pintunya double dua, ini sama sana, ini luar sana, nah, ini luar, ini ada double dua, sana masuk dalam. Nah, ini kita kasih ampli banyak, mesin banyak karena rumah burungnya ini besar guys ya. Semua main pakai timer guys ya, nah, pakai timer semua. Oke guys. Ini kaget mau masuk dalam, mau servis, mau lihat perkembangan rumah burung. Kalau sudah waktunya manen, kita mau manen. Kita hitung dulu, lepas itu kita manen. Seperti itu. Oke guys, lanjut di dalamnya. Tidak mau keluar ya. Sudah kaset sudah mati dari tadi lampunya apa suaranya tapi nggak mau keluar ini burung. Halo guys, kaget kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, kaget mau berbagi. Ini tentang rumah burung lur. Nah ini rumah burungnya ini panjang ini guys ya. Kalau meter ini meternya 30 meter panjang, lebarnya itu 8 seperti itu. Ini 4 tingkat, per tingkat 3 meter ini. Nah, ini pintunya di atas itu lur ya. Nah, itu. Biar selamat sedikit kalau di atas. Awalnya dulu di bawah. Lepas itu banyak orang curi. Curi sarang, kita taruh atas sana. Ya, ini kaget bagi tahu berbagi itu sambung-sambung video yang cara bikin rumah burung itu minimal 15 meter itu kalau bisa itu biar bisa mencakupi sampai 4 tingkat nanti guys ya lubang turunnya itu. Nah, ini kalau panjang seperti ini 30 meter nah itu sudah lebih guys ya seperti itu. Kalau apa lebarnya itu minimal 6. Nah, ini 8. Nah, seperti itu guys ya. Oke guys. Ini kalian mau lihat depan. Kalau di pintu orang masuk sini hitungannya belakang guys ya. Pintu apa kalau rumah burung itu. Kalau depan itu nah, depan LMB sana. Depan apa? Suara sana itu dipanggil depan guys ya, terbalik kalau rumah orang sama rumah burung walet itu. Ini kaget pergi depan itu lubang LMB nanti suaranya itu. Ini burungnya sudah pada keluar cari makan. Ini di kebun guys, banyak pokok banyak.
Lubangnya itu di sana itu, guys. Ini saya sudah RBW, ini saya sudah bikin reviewnya, guys ya. Reviewnya itu di lubang LMB sana yang saya pasang lampu banyak-banyak itu. Pasang banyak apa itu lampu spotlight 4 biji itu. Ha, nah, itu LMB ini, guys. Nah, itu ada kelihatan lampunya itu. Lampu spotlight-nya itu. Nah, itu. Nah, ada kelihatan satu itu. Yang lain kena tutup gitu, guys. Kelihatan. Nah, itu ada kelihatan lampunya itu putih-putih itu. Nah, itu lampu spotlight gitu. Ini cuacanya agak mendung ini. Ini 4 tingkat ukurannya. Itu apa? 8 kali 30 guys ya, 8 kali 30 meter. Lebar 8, panjangnya 30, 4 tingkat per tingkat 3 meter ini guys ya. Nah, ini pokoknya kacet berbagi saja bagi saudaraku kalau mau bikin RBW itu. Kalau bisa itu bodinya itu panjang sama lebar tidak sama, nah, seperti itu guys. Nanti mau atur di dalam itu senang guys ya. Mau atur apanya itu, atur sekat-sekatannya itu senang. Kalau 4 segi sama nggak apa-apa guys, tapi sama-sama besar guys ya. Nah, itu enggak apa-apa, sama-sama besar. Nah, itu kelihatan guys, ada satu apa itu, bekas satu tiang itu kaget berbagi. Itu hari saya sudah bikin lah videonya. Nah, itu ada satu bekas sebelahnya lubang itu, tiang itu, tinggal tiangnya saja itu guys. Nah, itu bagi saudaraku yang RBW baru. Nah, itu boleh dicoba guys ya. Ini gadget dulu bagi itu tiang itu bekasnya tiang bendera guys. Nah, itu bekasnya tiang bendera itu, benderanya sudah rusak. Nah, saya taruh bendera itu ada fungsinya guys ya, untuk memanggil burung juga guys. Nanti buat jaga-jaga kalau suara apa burung, suara itu luar itu mati, nanti benderanya berkibar. Nah, itu dia burung itu dia main di sana guys. Nah, seperti itu. Buat manggil burung tanpa suara itu bendera itu bisa guys. Kalau bisa dikasih kain hitam. Nah, kainnya mau hitam guys ya. Yang bagus itu kain hitam. Pokoknya kalau apa RBW baru sebagai saudaraku boleh dicoba itu. Itu kaget sekarang sudah enggak kasih bendera itu, sudah ini RBW-nya sudah lama. Sudah ada isinya walaupun belum penuh, tapi apa kacet sudah enggak kasih bendera itu, karena ini tempatnya seperti ini di hutan di apa tengah-tengah kebun sawit ini, kiri kanan hutan ini, jarang apa itu, jarang jauh dari rumah, jadinya nanti enggak tahu suara mati atau enggak, seperti itu guys ya. Nah, fungsinya buat seperti itu, kalau suara mati kita nggak tahu matinya bila-bila. Nah, kalau ada itu fungsinya untuk memanggil burung juga, itu boleh dicoba guys. Oke, itu dipasang, dikasih itu sama tidak itu efeknya lain guys, seperti itu guys ya. Ini gadget. Nah, itu apa, berbagi saja ini. Burungnya sudah keluar. Nah, itu masih ada yang sudah jauh, ada yang masih di dekat-dekat LM apa ini, LMB ini. Kalau sudah siang hari itu biasanya kalau enggak hujan itu burung mesti sudah cari makan guys. Seperti itu guys. Pokoknya ini gadget
bikin itu hari skema bangunan itu yang ukuran berapa itu 15 kali 6 itu sudah oke, guys ya. 15 kali 6 itu buat turun apa burung, kalau 4 tingkat itu sudah pas sampai belakang, kalau satu arah turunnya, nah itu sudah pas. Nah ini bangunan ini tangganya pun turun satu arah, guys ya. Nah, nanti saya perlihatkan dalamnya turunnya itu seperti apa. Dari lubang LMB sana turunnya itu satu arah, nah, seperti itu. Ini kajet pun mau masuk, nah, itu sana tadi depan pintu, di depan pintu tadi buka. Nah, ini suaranya sudah bagi mati itu. Nah, kalau nggak bagi mati nanti apa burungnya, kalau yang di dalam itu nggak keluar-keluar, guys. Kalau masih ada burungnya, kita kasih mati dulu biar kalau ada burung di luar biar keluar dulu. Nah, nanti kita masuk di dalam itu senang, seperti itu. Nah, itu pada keluar itu yang di dalam itu masih ada, mesti ada di dalam lagi, guys, karena apa? Ini kajet baru panen saja, jadinya burungnya itu ada tinggal-tinggal sedikit yang apa? Masih anak ada lah. Anak sama telur ada, tapi enggak banyak. Banyak yang sudah dipanen. Nah, itu apa itu? Ada yang masih keluar di dalamnya itu. Kalau dikasih suaranya dikasih mati, dia mesti keluar, guys. Oke, guys ya, nanti saya tunjukkan dalamnya seperti apa. Nah, itu sekarang burungnya main di depan LMB situ, enggak ada suara. Yang lain sudah keluar semua. Oke, guys. Nanti kalau sudah di dalam kajet apa perlihatkan yang satu arah LMB itu, satu arah apa LMB rumah burung yang turun satu arah seperti itu, guys ya. Dia punya lubang masuknya itu. Nah, ini lebar sana 8, panjangnya itu 30 ini, guys. Kalau 30 itu sudah lebih, guys ya. 30 meter itu sudah mencukupi lebih. Jaraknya ruang buat turun sampai tingkat 4 bawah itu sudah lebih panjang. Nah, seperti itu. Pokoknya minimal itu kalau mau turun satu arah, lubang turun itu kalau apa itu yang model kajet bikin ini 15 meter itu sudah bisa sampai bawah, guys ya. Sekatan apa itu larnya, kalau larnya ruang putarnya itu di depan semua, nah itu bila berapa-berapa bisa itu. Oke, guys, nanti kajet tunjukkan di dalam. Kajet mau mau naik sana. Oke. Oke, guys, ini saya sudah di dalam. Nah, itu lubang LMB-nya. Nah, itu. Lubang LMB-nya ya. Lubang LMB-nya terus ini turun. Nah, satu arah ini, guys ya. Nah, ini. Dia turunnya itu lubang ke bawah itu satu arah. Nah, itu sampai bawah sana itu. Kelihatan ah? Ini lubang buat turun plus tangga, guys ya. Nah, plus tangga caranya seperti ini. Terus bertahap depannya sampai bawah sana. Ini karena rumah burungnya besar, dibikin besar lubangnya ini. Dan di ruangan inapnya semua arah sana, guys. Nah, beloknya itu dari sini. Biasa kak saya sekat dibelokkan yang arah tepi sini, pokoknya arah kiri ya. Arah kiri, nah itu arah kiri masuk di dalam sana. Ini tingkat atas sendiri ya. Ini tingkat atas sendiri. Turun semua satu arah lubang lar. Ini ya, depannya lagi seperti ini caranya, guys ya. Oke, tingkat tiga. Nah, itu semua sama masuk sana, sebelah sana. Nah, ini sekat dua terus turun.
Oke, guys. Nah, ini sana tingkat bawah sendiri. Tangga yang paling bawah sendiri itu sama, beloknya pun sama. Nah, ini atas seperti itu, naik. Belok sini juga. Nah, ini sekatan ini. Ini ada itu pintu. Kelihatan guys ya, ini pintu naik apa masuk rumah burung itu yang pakai tangga tadi itu. Nah, di tingkat 2 pintunya masuk naik. Oke. Seperti itu guys ya. Pokoknya kalau bikin cara selobang apa satu arah itu seperti ini, terus lurus pergi bawah dari LMP sana, terus pergi bawah seperti itu. Sarangnya seperti itu sarangnya. Nah, itu gajet baru panen, yang itu sudah apa bikin separuh itu. Ini saya panen 2 kali ini guys. Tiap sudut sudah ada sarangnya. Ini belum penuh guys ya, di tengah papan masih ada 1-2 belum penuh. Kalau yang penuh itu di papan siripnya ini, di tengah itu sudah penuh-penuh. Atas bawah itu baru sudah penuh. Ini tapi tiap sudut itu sudah ada sarangnya, ini kiri kanan. Nah, kurang lebih kiri kanan, kalau satu sudut ada 2 itu. Nah, itu kan ada 2 itu. Kiri kanan 4 sudut sudah berapa? 8. Nah, sudah 8. Satu sudut saja. Pokoknya cara pasang papan itu perbanyak sudut, ini lebih bagus guys ya. Nah, seperti itu. Oke guys, cukup segitu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.